Alhamdulillah Majelis Taklim Nurul Qalbi telah 12 tahun eksis memimpin sahabat-sahabatnya bersolawat kepada Rasulullah dalam setiap acara pranikah maupun acara hajatan lainnya. Dalam milad ke-12 kali ini semua sepakat untuk wisata bersama ke Semarang, Jogja, dan Solo. Rombongan berjumlah 22 orang termasuk 7 orang bapak-bapaknya berangkat pagi jam 7 dari kediaman Bapak, Ibu Arifin Nawawi dengan kendaraan bis wisata. Dua kursi dilepas agar kaki bisa berselonjor lebih leluasa. Perjalanan dari Jakarta ke Semarang tidak terasa jauhnya karena diselingi dengan berkaraoke dan bercanda ria. Di res area kilometer 378A, berhenti untuk makan siang di rumah makan Simpang Raya sambil beristirahat sejenak dan sholat zuhur yang dijamak takdim dengan asar. Tiba di Hotel Davam Semarang jam 4 sore untuk check-in, istirahat dan mandi. Jam 7 malam berkumpul lagi untuk pergi makan malam di Soto Bangkong Semarang.
Sambil menunggu semua kumpul, tentu saja momen ini digunakan untuk berfoto ria di lobi Hotel Dapam Semarang sambil ngobrol dan bercanda ria. Momen-momen seperti ini memang ditunggu-tunggu oleh semua anggota Majelis Tahlim Nurul Qalbi yang membuat mereka semakin akrab satu sama lain. Akhirnya setelah semua berkumpul, rombongan berangkat menuju Soto Bangkong Semarang. Nah, sekarang kita sudah tiba di Soto Bangkong Semarang. Malam ini juga dimanfaatkan untuk merayakan ulang tahun Pak Zaini. Selamat ulang tahun Pak Zaini. Semoga tetap sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Ikuti lanjutan video seru jalan-jalan bersama Majelis Tahlim Nurul Qalbi part 2 hari kedua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya.